Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Ahli Pengawasan Pengawasan sepertinya terdampakkan kesulitan. Selalu enteng di bawah ibadah, meninggalkan rencana Allah itu terberat. Ada dorongan atau luar biasa. Baik anu ngarasa berat atau anu hampa ngelaksanakan perintah-perintah Allah. Pertama orang sudah memahami itulah memang penempatan Allah. Dan anu berat ngerasa berat dan hampa ngerasa hampa. Istilah Ibnu Athaillah seorang kelompok di tempat yang kalau dia khidmat dipikir berkhidmat respon perintah larangan karena khidmat anukan ulama mahabbah karena cinta. Lamun karena cinta sebenarnya itu ayah istilah keberan, tapi itu dirasa keberan. Itu ayah istilah kejeri, tapi itu dirasa kejeri, kira-kira seperti itu. Ini khidmat ini, di satu sisi, di sisi lain, di mahabbat ini, karena cinta. Jadi, kurang anu mana? Ya orang merasa, apakah anda merasa melaksanakan perintah etan tegelan atau tegelan apa? Nah ayat terang lagi di surat. Bahkan lalu kumpi beberapa keterangan, beberapa contoh jama-jama anu soleh, jalma-jalma anu hebat adalah orang-orang anu memang keberat melaksanakan amal ibadah. Sementara tahun anu itu kitu lukamari itu aina genu karta parmasi. Maka mungkin mengkalkulasi diri bisa poyokkan diri atau bisa putus asa. Tehsewai kepada berat wai wabuah lain bagian kurang itu mungkinlah seperti ini. Nah, dua-dua nama aku ngerasa berat ngelaksanakan karena motivasinya dikhidmati. Aku ngerasa hampa ngelaksanakan karena motivasinya dimahabati. Hal anu paling dicatat adalah nilai keistiqomahanan, lain nilai berat jeung hampang. Sabab aya dianggap ditempatkeun ku Allah manusia berat karena kodimna dikhidmati. Oke, sami nu ditempatkeun ku Allah hampa ngalaksanakeun ibadah karena dimahabati. Dua-duanya di pandangan Allah Subhanahu wa taala daya kabeda teu ada daya beda.
dua-dua nana ditampi, dua-dua nana diburuhan ke Allah. Laksanakan perintah Allah. Tumbalin benar, tapi maksakan terus setiap saat, maksakan istiqomah. Tidak pernah berhenti melawan keburukan, tidak pernah berhenti melawan kabelan, tidak pernah berhenti melawan karungsing, selalu melaksanakan. Itu orang ada parang kesempatan dirinya melakukan menolong agama. Intan seluruh ayat seluruh. Bagi mereka tadi kosongan bau, pasti akan buruh nahaya, pasti bakal benar pitulung di Allah. Pertolongan yang luar biasa, pertolongan anu seketika, pertolongan anu istimror, bakal tulungan pikirna mual disoledan kana jahat, ditulungan retahna mual disoledan jadi tak salah, ditulungan lempakna mual dilempakan maksiat, bakal ditulungan iman dikuatan, bakal ditulungan islamna digedean. Kebutuhan-kebutuhan pertolongan Allah pasti dibikin ke Allah. Intan suruh ayat suruh. Jadi di antara kurang kainnya harus selalu merasa sulit, selalu merasa berat melaksanakan perintah, maka rasa berat yang penting istiqomah akan diterima kurang pampiran-pampiran nusrohna Allah, pertolongan Allah. Ini pun dijelona adalah pertolongan untuk tetap sebagai khodimna Allah, berkhidmatna ke Allah. Ulah malah menjadi putus asa. Istanibu kasirum minam doni ina ba'da doni ispun. Teburun paksakir, tebetah paksakir, tengarinak paksakir. Bagi contoh sering gambar yang rangkaian pakaian batik, ayat sulit yang batik tersebut batik tulis, kadang-kadang tamat sama jual bisa tiupin, semakin tingkat kesulitan semakin lama jadi. Tapi ayat gampang. Ya tadi cinta di printing lain tilu minggu sama jual, tapi sapoe mungkin bisa 50 baju. Karena gampang melaksanakan karena banyak produksi. Lu hiji mati tilu minggu kekaran benang sama jual karena sulit. Tapi nuhiji dayna mungkin tilu minggu teh tilu ratus bajuan karena gampang. Tapi itu bisa disarulah. Sanajan tilu minggu jika mea anak-anak terbenang hiji,
Lalu dibandingkan nilai jeung harga anu 300 bajuan dina 3 minggu, maka jatuh nilai kualitasna aya dina hiji baju anu meunang sabibu daripada hiji baju anu ngatukeun sabaraha menit. Al-tujuh di fadil masako buruk sangat tergantung sejauh mana tingkat kesulitan digawe. Bahkan para aulia Allah lamun aranjeunna menemukeun sesekali ibadah anu betah, tidak ibadah anu ngarinah, tidak ada tantangan kesulitan, daya tantangan kasusah, daya perjuangan atau hebat yang dilaksanakan perintah Allah, para aulia Allah segera memiliki kecurigaan, bahkan satu luna mencari bentuk ibadah atau ayat pilih kesulitan. Namun diwakilkan ke para aulia Allah, sholat tiba-tiba benang nikmat, ibadah tiba-tiba benang betah, tidak ada tantangan untuk dilaksanakan perintah-perintah Allah, khawatir berubah dari sebuah kenikmatan menjadi sebuah harapan dan cita-cita, visi rubah ibadah dan betah. Mungkin jadi ibadah spesial, ada hutang takara dipakai, tepuk hutang terima. Loba kariu takara dipakai, tak penuh ibadah, oh kariu rumah terima. Tidak mungkin ibadah nak lain lillahi ta'ala, tapi pikir tumpuanan hududun taksi, pikir tumpuanan hawa nafsu nasurangan, sabab ayat kebetah dina ibadah. Jadi ibadah itu betah adalah ibadah itu dicari, itu dikejar ku para awliyana Allah, sabab nilai untuk ikhlasna, nilai untuk lillahi ta'ala jauh lebih tegas ketimbang nilai ibadah dunyuk sanak genana memang pinuh kurasa betah. Disampaikan ia nasihat Ibnu Athaillah dikuatkan firman Allah di Al-Quran, bisi ku kabar urang anu ngalpoe susah, bisi urang kabeneran setiap saat sulit melaksanakan ibadah. Pertama adalah izna dibuka sirom dinal doni ina batal tenis ulah boga prasangka bahwa ibadah itu dilakukan adalah ibadah untuk memiliki nilai, ibadah adun kaya hartina, ibadah adun kaya guna. Eta sangat goreng ke Allah. Bukan dua, pastikan intan suruh ayat suruh pun, bahkan sehebat mana tingkat kesulitan, maka sebesar itu dua kali tahimah ku Allah. Mengenting amal ibadah na riskan eta ibadah terlillahi ta'ala, tapi ada tujuan-tujuan untuk nafsi. Terpenting ulah pernah putus asa, terus lakukan istiqomah setiap saat, engke Allah bakal memberikan pertolongan. Pertolongan anu mana? Insya Allah tingkat kesulitan anak bakal dientengkeun ku Allah. Pertolongan anu mana? Tetap dijaga, diriksa diri, tidak disorehkan karena salah. Tetap Allah menang pertolongan untuk tetap ayatnya jalan Shiratal Mustaqim.
mudah-mudahan manfaat jam ngobrol mah umumna jam pulang sadaya. Tetap pengantarnya